Musim hujan berkepanjangan di belakangan ini, calon-calon lingkungan di RW 02 Kelurahan Bandar Jaya, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jambung Timur Jambi, licin untuk dilalui kendaraan. Maka dari itu, warga setempat berinisiatif untuk membenahi. Dalam peningkatan jalan di RT 12 atau SK 7, daerah eks perkembangan transmigrasi era Presiden Soeharto itu, warga berupaya dulu dari swadaya masyarakat untuk peningkatan jalan. Pada Jumat pagi, warga RW 02 mendapatkan bantuan batu sebanyak lebih kurang 12 kubik dengan diangkut 3 mobil dump truck. Batu itu ditaburkan ke jalan dan diratakan dengan cara gotong royong menggunakan cangkul. Upaya itu akan terus dilakukan warga RW 02, Kelurahan Bandar Jaya, sebelum ada bantuan dari pemerintah daerah agar kiranya dapat membantu peningkatan jalan ibu kota Kecamatan Rantau Rasau ini agar dapat maksimal dan kualitas yang baik untuk dapat dilalui kendaraan umum. Warga RW 02 Bandar Jaya juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas perhatian dan bantuan material yang diberikan ke daerah Lumbung Padi, Tanjab Tim itu. Menurut warga, bantuan batu koral itu sangat membantu dan memotivasi semangat warga. Dari Kecamatan Rantau Rasau, Tim Liputan melaporkan.